Assalamualaikum. Salam Ramadan kepada semua penonton-penonton Malatop. Yes, kita sedang bersiaran sekarang ni, Fah. Yes, secara langsung di 104 dan juga 123 Ria HD. Yes, apa khabar? Macam mana dengan puasa anda? Agak-agak berjaya lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabil tadi. Lepas dah raya awal. Nabil tadi dengan tasbih, dengan Quran semua tak berhenti. Mana ada main game. Okey, Fah. Malam ni, kita ada tetamu-tetamu kita yang cukup hebat. Betul. Kita ada adik-adik kita daripada geng UPSR yang akan bersama kita kejap lagi. Adik-adik dan juga abang. Dengan abang long dia seorang. Abang. Dan kita juga ada pelakon-pelakon dari drama Imam Mudaku Romantik. Amboi. Kita ada Hisham Hamid. Yes. Kita ada Syed Ali. Erwin Dawson. Ramai. Malam ni memang cukup meriah. Dan di rancangan. Kita ada kumpulan Robani yang akan bersama-sama dengan anda. Dengan single terbaru mereka Yang Benar. Dan yang untuk benar. Itu, kepada anda semua juga boleh menang single ni. Tweet saja, tweet in 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dan 5,000 boleh dapat ini. InsyaAllah. Sebenarnya untuk sesi pertama kita akan bersama dengan siapa sebenarnya? Kita nak jemput geng UPSR. Kita ada Wafi. Kita ada Elisa. Ada Fikri. Ni Fikri. Sini, ni Wafi. Dekat sikit sayang. Ni Wafi. Kursi orange. Okey dah. Nabil ni suka burang. Wafi, ni Wafi berhijab. Ni musim kedua. Siapa yang ada di musim pertama? Saya. Semua ada? Tiga-tiga ada? Tak ada. Fikri baru. Tapi sebenarnya korang ni merupakan antara sumber inspirasi pelajar-pelajar UPSR kat luar sana. Sebab apa? Diorang nak ulang kaji, diorang tengok korang. Tengok drama-drama yang korang buat semua tu tau. Diorang ni, geng diorang lah. Ada geng. Senang belajar. Nampak tak? Tahu tagline. Bagus abang. Mesti follow. Abang UPSR tahun ni apa tahu lah. Mana ni abang tu yang buat burger ni? Dia sekarang ni, dia tengah nak buat burger sekejap. Dia nak set up burger dia. Peti. Dia tengah buat jadi, peti. Jadi dia tak sempat datang lah? Dia datang. Tapi sekarang ni dia tengah buat dia punya peti. Baik. Dia kan daging lebih. Kita borak dulu dan. Okey, so ini musim kedua. Ada 10 episod. 3 dah ditayangkan. Tiga dah mula ditayangkan. Okey, jadi macam mana so far untuk musim kedua ni? Macam mana sambutan dia? Sambutan ni jangan tanya saya lah. Kena tanya bos lah. Tak ada. Korang kan ada Twitter, Instagram. Mesti orang ada respon. Tapi respon ni memang terbaik bang. Apa dia orang cakap? Antaranya, ada juga sambutan rupanya. Geng UPSR tu memang terbaik lah. Wafi handsome lah dia kata. Banyak lah. Tapi saya kata, kau ikut perangai Nabil lah. Uji diri sendiri. Itulah, tak abang baik riak tau bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Okey, jadi apa lagi yang diorang cakap? Elisa ada dapat tweet apa-apa tak? So far, Alhamdulillah. Sekat ni, memang diorang bagi komen yang positif. Diorang kata, geng UPSR musim kedua ni memberi bantuan lah. Maklumat yang banyak. Maklumat mengikut format KSSR sekarang. Tu dia. KSSR. KSSR. Macam nama motor ya. Okey, dan Fikri. Okey, cerita sikit Fikri punya watak dalam geng UPSR yang drama yang musim yang ke yang kedua ni. So far okeylah. Jadi saya memegang watak sebagai Nasir. Nasir. Umurnya tua lagi nama kau. Nasir. Yalah, selalu nama dah muda. Daniel. Adam. Ini Nasir. Serik. Sebab saya dah tahu dah. Saya memang berasal dari kampung Batu Tiga Suku Langkawi. Jadi datang ke sini memang otak saya pun tiga suku. Jadi memang tak cukup lah. Memang saya malas nak belajar. Tapi daripada apa yang saya tengok, Nasir ni budak yang sangat rajin. Dia rajin tolong orang. Tapi dalam dia belagak bang, belagak dalam cerita ni. Belagak. Giliak dan tak bodoh. Teruklah budak Nasir ni. Tiga suku, belagak. Macam teruk betul karakter kau ni. Itulah. Tapi dia dapat bawa dengan baik bang. Memang terbaik. Alhamdulillah. Bagus. Korang punya umur sebenarnya berapa ni? Saya tahun? Dah 14 tahun. 14. Dia 14. Saya 13. Ni baru 2 tahun ni. Jadi you lah sama geng dengan UPSR sebenarnya. So dia boleh belajar sambil syuting. Syuting sambil belajar. Tapi tak pergi sekolah. Pergi juga. Dia pergi. Tapi
jarang pergi sekolah. Tapi dalam jarang pergi. Kau ni buat hantoi lah. Janganlah cakap tak pergi sekolah. Abang dah backup tadi kan. Abang tak pergi sekolah. Dia pergi. Dia pergilah. Lambat sikit. Lambat sikit. Hujung masuk, 9 macam tu baru dia ni. Okey, diorang, Fah, diorang ada lagu tau yang diorang nak perform. Ya, betul. Tapi, kalau nak tahu macam mana, kalau nak dengar, nak dengar sekarang. Okey, lagu yang korang nyanyikan untuk geng UPSR ni. Dia bukan lagu UPSR, geng UPSR. Tapi dia ada dalam satu episod. Okey, baik. Nyanyikan. Nasa denda. Okay. One to go. Okay. Dah bernyanyi sekarang? Ya, buat. Nak tunggu minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekimpas sama ada empat bucu. Empat sisi yang sama panjang, ada empat sisi lurus. Empat sudut bersudut tegak, itulah ciri-ciri segi empat sama. Perimeter bentuk segi empat sama. X campur X campur X campur X sama dengan 4X. Luas bentuk segi 4 sama adalah panjang kali lebar sama dengan X kali X. Oh, itulah bentuk dan ruang segi 4 sama. Wow, wow. Okay. X campur X. Jadi apa tadi? 4X. Salah. X campur X. Jadi masalah kat aku nanti. Okey. Yeah. Okey. Alhamdulillah. Selamat kembali anda sedang menyaksikan Meletop. Ini tambah dia. Tambah seorang lagi. Tambah seorang lagi toke burger kita. Seorang ke? Ini sama dengan 4. Orang 4X tadi. Inilah X campur X. Kita bagi tepukan untuk Abang. Yeah. Makin handsome. Tahu dah, lama tahu dah. Sweet. Tapi Abang dalam geng UPSR ni adalah penjual burger. Yang selalu jual burger hangus. Betul. Okey. Tapi apa sebenarnya watak Abang yang berkait dengan adik-adik ni? Dia seorang pemberi semangat lah. Beri semangat kepada Wafi kan. Melalui? Nasi. Dia banyak masalah. Nasi ni memang problem. Betul. Tiga jadi, suku. Itu gunanya penjual burger tu. Dia sentiasa menjual burger bakar. Itu adalah trademark dia. Burger terbakar. Janji burger terbakar. Okay. Itu sebab dia terbakar. Sebenarnya selain daripada burger bakar ni, geng UPSR ni ada aplikasi. Cerita sikit pasal aplikasi ni. Apa dia kasi? Memang itulah saya nak cakap ni. Cerita. Aplikasi geng UPSR ni, ni yang terbaru punya. Yang terbaru kita boleh belajar seiring dengan geng UPSR. Macam tahun lepas juga. Tapi dia lagi baru. Nak tahu baru di mana, tanya Kiki. Kiki, macam mana Kiki? Barunya, dia ada terlibat dalam soalan kibat. Jadi kemahiran berfikir arah setinggi. Tunjuk sikit. Soalan apa? Kelibat? Soalan kibat. Kebat. Jadi kebat ni ialah soalan yang susah sikit. Kemahiran berfikir arah setinggi. Pusing, tunjuk dekat kamera tu. Close up sikit. Tak payah pergi zoom in kan. Pusing. Okey dah, maintain. Okey. Teruskan Kiki. Cakap. Dia ada nota-nota ringkas. Selain itu. Silakan. Kita ada banyak nota-nota ringkas dekat sini. Dianya dari segi gambar grafik lah. Apa pula tu? Wah, korang ni dah macam budak marketing pula dah menjual. Dan juga, sorry menambah. Dia boleh juga, bila dah baca nota, kita boleh buat misi. Misi tu ada point, so kita boleh... redeem. Kita boleh dapat menang. Kita dapat menang. Menang dapat apa? iPad mini dengan Samsung smartphone. Budak-budak zaman sekarang ni beruntung betul. Beruntung banyak. Yang untung yang menang itulah, kita orang tak untung. Tak. Orang punya ni sumber source untuk berjaya tu. Kalau aku ada benda ni semua dulu, aku dah jadi dietitian tau sekarang. Itulah yang saya fikirkan tu bang. Okey, sebenarnya mengandalkan korang pun ada soalan kelibat tadi. Kita nak main kuis kan?
Saya nak tanya abang dulu. Menang dapat hadiah kan? Ini hadiah dia. Apa nampak tu? Gerak tanah. Nampak kotak dalam handphone ni. Okey. Bagi. Okey, saya nak uji abang Nabil sikit. Saya main juga tak? Boleh, main. Okay. Kau join kita orang. Okey, okay. Saya nak tanya abang. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Nina Yusnita, tak ada nama lain ke? Menerima panggilan telefon. ... Opahnya di kampung. Apa masalah opah dia? Kejap lagi saya buat karangan. Saya bagi ke abang. A, dari. Okey, dari. B, pada. C, kepada. D, daripada. Okey. Apa dia? Jawapan dia A dengan B, daripada. Ada daripada D eh? D daripada. D. D daripada. Yes, betul. Yes, itu bukan. Kau main dengan aku. Aku dah jantam dulu champion tau. Next question. Next ni English. Botol air je. Cepatlah. Cukup. Bang. Boleh bang buka. Okey, lain. Next, English. English. English kau bagi dia. Dia ni bijak tau. Nampak aje macam ni. Bijak dia. Kau punya jawab. Okey. My brother's daughter. My. Okey, jap. My brother's daughter is my problem. She always give me problem. Tak dengar lu. Okey. A, sister. B, niece. C, nephew. Okay. D, cousin. My brother's daughter is my niece. Pandai. Betul. Always right lah. Always right lah. Puasa. Safuan Zim. Dapat dua mata. Last one. Always right. Saya dah ada dua. Last. Yang BM senang. BI senang. Ini dia. Science. Oh, saya ingat kan baca Tamil. Baca Tamil tadi. Tanya, Sain. Tanya. Okey. Belum jawab. Kau buat macam aku tak ada je kat sini. Ada. Antara berikut, yang manakah mempunyai tenaga kinetik? Tenaga kinetik? A. A, getah yang diregangkan. Getah. Getah yang diregangkan. B, air yang mengalir. Getah tu getah spender ke tau? Getah buat lalu-lalu. Cicak. B, air yang mengalir. C, mentol yang sedang menyala. Dan D, sebuah kereta di atas bukit. B, air yang sedang mengalir. Tenaga kinetik. B. Betul. Baru nak cakap, Bil. Nampak je dungu. Tapi bijak. Eh, bang. Tapi bijak lupa ni. Terima kasih. Bagi lupa. Dia memang nak hadiah ni. Tak payah bijak sangatlah, Bil. Kau orang bisik kat sini. Kan? Tapi sebenarnya... Alah, nampak. Hai, tahu pula. So, manakah kita ada penjual burger juga kat sini. Kita nak buat ni. Kita nak tanya dia. Lawan. Tanya dalam apa? Daging burger ada tenaga apa? Ada tenaga protein. iPad. Mana iPad? Okey. Dia nak iPad. iPad. Okey, Fah. Okey. Sekarang ni kita nak main game apa ni? Toki burger. Kita main buat burger sampai siap. Okey. Memanglah buat burger sampai siap. Kau orang buat apa kat sini? Diorang pom-pom girl. Siapa paling cepat dapat buat seberapa banyak burger Siapa siap satu? Jangan kena baju aku sudah sos-sos ni, okey? Satu aku boleh buat, okay. Bujang mata boleh. Okey, let's start now. Okey. Kira-kira. Satu, dua, tiga. Ni burger ni, burger. Alamak, saya nak buat ni. Apa kat sana, Bob? Come on, baby. Come on. Go. Korang janganlah tutup kamera tu. Tak keluarlah pula. Alah. Apa nak pergi? Come on. Dah macam masak daging. Allah. Buat burger masak daging. Nanti buat apa tu? Satu. Okey. Ni siapa punya tadi? Ni siapa punya? Kalau kau punya. Countdown. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lencana. Kau buat berlapis-lapis, pahal. Double. Buat berlapis banyak. Nabi suka tau. Dia macam huru-harakan benda ni. Mai abang mana? Kak Fikri. Okey, sebenarnya soalan yang paling penting lah nak tanya. Ni apa motif sebenarnya main game ni? Sebenarnya motif kita untuk menghancurkan burger yang dah datang ni. Kesian. Nanti buat-buat moreh semua ni. Ni boleh buat moreh. Boleh buat moreh.
Di bulan okay. Okay. Bam. Promo bam, promo. Ya, jangan lupa beli burger saya. Bukan. Jangan lupa saksikan Gang Fest Art jam 6 petang setiap Sabtu di Astro Tutor TV Gang Fest Art saluran 601. Ya. Geng senang belajar. Senang ah, baca. Yeah. Ada geng senang nak makan. Eh, kebab. Okey, kita like jap. Kembali lepas ni kita ada pelakon-pelakon ustazku romantiknya. Imam muda ku romantik. Imam muda ku romantik. Kembali selepas ni. Malaysia. Roll it, roll it. Roll it.